Halo, selamat datang kembali di Durians di Koi 89. Assalamualaikum. Nih teman-teman, udah lama gue nggak review pakan yang keren banget. Sekali lagi ini pakan lokal. Dan yang uniknya, pakan ini pernah gue bahas di konten yang ini. Ya, atau lihat linknya di atas tuh. Sebagai satu-satunya pakan lokal buatan Indonesia yang sadis, fatnya atau kandungan lemaknya itu 10%. Yang artinya itu adalah yang pernah gue bahas di konten itu juga. Ini pakan lokal paling tinggi kandungan lemaknya, lalu paling tinggi kandungan proteinnya, dan ngalahin kandungan lemaknya pakan impor. Pakan impor dikalahin. Iya. Bukan lebay, tapi serius. Ini beneran. Dan gue nggak ngelucu ya. Teman-teman bisa lihat aja di konten itu tadi. Itu pakan bulky untuk growth ikut apa ikan koi. Itu fatnya itu kalau nggak salah 10%. Nah, sekarang untuk pertama kalinya perdana di Indonesia, gue akan review buat lu, dan ini perdana banget, jadi info anyar banget buat penghobi koi Indonesia. Bulky ngeluarin lagi pakan premiumnya khusus ikan koi juara. Jadi lu yang mau ikutan koi show, lu yang pengen gedein ikannya dengan cepat, jumbo, nih udah ada Bulky Shori. Check this out. Yuk langsung yuk kita bahas yuk teman-teman. Nih, Bulky Shori ini unik teman-teman. Dia pakan lokal, kandungan lemaknya tinggi, dikhususkan buat ikan koi juara dan pengen ikutan koi show, dan konsentrasinya untuk gedein badan atau bikin size ikan koi kita jadi jumbo. Lemaknya tinggi lagi, dan yang kerennya lagi, salah satu kandungannya berasal dari impor. Jadi beberapa kandungan untuk ngebuat ini, komposisi pakannya, ngebuatnya itu beberapa bahannya diimpor langsung dari luar negeri dan dari Vietnam. Apa itu ya rahasia? Iya. Tapi walaupun buatan lokal, harganya tidak mahal-mahal banget, tapi kandungannya juga kandungan impor, ada kandungan impornya. Itulah usaha Bulky Shori untuk membuat pakan ini menjadi lebih premium, menjadi lebih sadis untuk bisa gemukin ikan koi kita. Gua infoin ya, apa aja kelebihan Bulky Shori ini. Harganya dulu deh. Harganya ini satu pack dengan pack seperti ini, netonya atau beratnya 1 kg. Yang punya gue ini size-nya M peletnya atau 5 mm. Itu harganya dulu di toko-toko online, walaupun ini baru perdana, cuma kalau nyari toko online awalnya 120.000 mereka rilis. Sekarang masih harga promo karena masih baru dirilis, baru dijual di pasaran, dilepas. Harganya hanya Rp89.900. Terdengar seperti iklan ya gue ya barusan, tapi beneran ini bukan jualan. Tapi emang mumpung murah, lu coba dulu sekarang Bulky Shori, lu coba gimana untuk ikan koi lu, untuk kolamnya, untuk airnya. Yang kedua, kelebihan-kelebihannya Bulky Shori ini teman-teman adalah pakan apung alias floating nih ya, bukan sinking tenggelam ya, dengan bahan berkualitas tinggi pilihannya. Jadi bahan-bahannya emang kualitas tinggi, yang diimpor langsung dari Vietnam dengan pemilihan sumber bahan yang ketat dan kontrol kualitas secara sistematis untuk memastikan nih teman-teman food conversion rate-nya alias FCR yang maksimal serta menghindari kontaminan bahan pakan. Oke? Diformulasikan khusus untuk ikan koi show. Tuh, inget tuh. Jadi benar-benar buat ikan koi yang demen show, nguber barannya gede, bagus, ini emang khusus bener diciptain untuk ikan koi yang ikutan show atau kontes, yang berguna untuk mempercepat pertumbuhan badan, punuk, dan tulang, serta diperkaya, ini yang penting sih, dengan vitamin C untuk meningkatkan imunitas ikan koi kesayangan kita. Komposisinya nih teman-teman, itu ada hydrolyzed fish protein flour, ada fish flour, soy protein, lalu ada soy protein concentrate flour, animal protein, palm oil, fish oil, inactive yeast, dan lain-lain. Dan kalau lu nanya, Jan, kenapa jadi gue harus beli Bulky Shori? Menurut versi gue, lagi-lagi ini gila. Kalau yang dulu bulky lemaknya atau kandungan fatnya 10%, ini sadis. Kandungan protein ya teman-teman, itu 50%. Kandungan fatnya, lemaknya, dengerin ya, 13%. Iya. Nggak lebay gue, tapi gila ya. Jadi buat lo yang emang pengen gemukin ikan koi, lemaknya tinggi, pakan impornya harga sekian, jutaan. Satu pack gini, 1 kg cuma Rp90.000 alias Rp89.900 tepatnya. Tapi lemaknya 13%, gila ya. Nah, ini harganya segitu tadi, murah kan? Buatan Indonesia. Gue terusin kelebihannya nih. Jadi kalau sekali lagi lu nanya, kenapa harus pakan Bulky Shori ini, gue cobain.
tadi lemaknya tinggi banget, lebih tinggi lagi dari bahannya sebelumnya, yang produk sebelumnya ya, namanya Bulky 10%, ini kan Bulky Shori yang terbaru. Kelebihan lainnya adalah ini pakan bisa membuat ikan koi cepat bulky, cepat gendut, cepat jumbo, cepat punukan, karena bahan baku premium dengan food conversion rate tinggi banget hingga 1,5% yang diformulasikan khusus untuk mempercepat bulky dan pembentukan punuk ikan koi. Yang kedua, pakan Bulky Shori ini tentunya nggak cuman gemukin doang, karena ada vitamin C-nya. Ini pakan tentu bisa memperkuat imunitas ikan koi kita. Tuh, jadi daya hidup dia alias umurnya bisa lebih panjang dan mengurangi stres pada ikan kesayangan kita semua. Yang kedua, yang ketiga deng, jadi pakan Bulky Shori ini teman-teman dua kali lebih lahap. Jadi mereka menjamin ya, dengan pakan ini karena ada kandungan formula atraktan dua kali lebih banyak dibandingkan dengan Bulky yang sebelumnya, produk sebelumnya, sehingga ikan dapat merespon dan memakan pelet lebih lahap dan lebih rakus. Jadi bahan atraktan itu adalah salah satu pemancing ya, iya. Itu pemancing bahasa gua, tapi membuat ikan koi jadi lebih rakus, lebih lahap. Nah, di Bulky Shori itu bahan atraktannya lebih dua kali lebih banyak. Jadi emang kudu wajib banget nih. Gua sangat interest banget soalnya ngebahas produk ini, sorry, karena emang seru banget. Pakan lokal sekali lagi, buatan Indonesia, gua bangga. Harganya oke, enggak mahal, enggak murah. Kelas premium, lemaknya paling tinggi di Indonesia. Jangan-jangan di dunia. Serius gue. Iya. Nah, sekarang teman-teman udah gua jelasin ya. Dia gak ngotorin air, lemaknya tinggi banget. Bulky Shori emang diciptain dan dibuat, diformulasikan khusus buat ikan koi show atau kontes, karena nguber tumbuh besarnya dan punukannya cepat sekali. Gak percaya ya, coba ya teman-teman. Kedua, soal peletnya. Ini yang gue punya ukuran M alias 5 mm. Mereka menjanjikan bahan atratannya lebih tinggi dari produk Bulky yang sebelumnya. Ingat, ini Bulky Shori namanya. Dan katanya bisa membuat ikan koi lebih lahap. Kita lihat aja sekarang ya, emang ikan koi suka apa enggak, kita butin aja. Nah teman-teman, jangan lupa pakan ini bisa lo beli langsung dengan hubungi kontak mereka di nomor ini dia. Gua menyebutin soalnya lupa, ini dia tim mereka. Ingat, Bulky Shori ini adalah pakan terbaru mereka, develop terbaru mereka yang emang dikhususkan buat ikan koi kontes atau ikan koi show, khusus ikan show ya, pertunjukan nguber punuk dan jambunya cepat banget. Plus mereka juga punya dua pakan lainnya, yaitu pakan Bulky untuk growth juga, lemaknya di bawah ini, tapi masih 10% juga, yang ini kan 13%. Lalu ada lagi pakan yang lupa gua satu lagi apa, itu untuk color. Semuanya pokoknya bisa lihat di TV deh, di layar teman-teman. Dan kontennya juga bisa sekali lagi lihat di atas. Gua udah pernah ngebahas yang dua pakan sebelumnya produk mereka. Ini yang terbaru. Nah, kalau lu udah gua kasih tahu seperti ini, dan lu termasuk salah satu penghobi kau di Indonesia dan di dunia mau ya, termasuk yang, wah, gue baru dapet info nih, ada pakan lokal dengan kandungan lemak yang gila 13%. Bener apa enggak? Percaya apa enggak? Teman-teman monggo aja beli langsung produk ini, buktiin sendiri, tulis di kolom komen bawah gue gimana hasilnya. Tapi inget, jangan satu hari dua hari, sebulan dua bulan. Lu mampir lagi ke video ini, lu buktiin bagus, berkhasiat, buruk, silakan review dengan jujur, gue nggak maksa lo. Kalau gue sih udah nyoba, emang ikan koi gue suka banget. Jadi teman-teman, begitulah ya. Gue senang banget, alhamdulillah dikasih kesempatan bisa nge-review pakan Bulky Shori ini buatan Indonesia, pakan terbaru mereka yang bermarkas di Jawa, di Indonesia, dengan selalu membuat terobosan-terobosan pakan lokal tapi kandungan lemaknya tinggi. Karena nggak, gue mau sebutin ya, ada satu pakan import yang harganya lo tahu pasti import banget ya,
itu kandungan lemaknya 9%. Ini produk bulky shori 13%. Jadi kalau lo bilang gue mau growth ikan gue ya, lo jelas-jelas menang bulky shori. Gue paling tahu deh, kita fair-fairan aja, izin ya bulky ya, sorry ya. Pasti orang Indonesia bilang, Ean ini garanti analisis nggak? Jangan-jangan nipu lagian, asal ngomong aja fatty liver tinggi-tinggi. No, bulky shori sudah menjamin bahwa pakan ini garanti analisis. Jadi setiap lo beli pakan ini, mereka bilang ini fatnya atau lemaknya 13%, mereka pasti bisa menjamin itu. Pertanyaan lebih detail, tentunya lo lebih baik WA mereka langsung, karena adminnya baik-baik, ramah, dan udah gue tanya-tanya waktu gue beli ini, mereka mau menjelaskan dengan rinci, gimana cara buatnya, kandungan lemaknya gimana, kenapa bisa dibilang guarantee analysis. Gitu ya teman-teman. Jangan lupa, ayo selalu support produk lokal, jangan latah beli pakan impor, padahal hasilnya mungkin sama aja, bahkan lebih jelek daripada pakan lokal. Produk lokal Indonesia banyak yang bagus. Nah ini ada yang terbaru, Bulky Shori, kelas premium, kelas kontes, gampang gedein ikan koi. Salam satu hobi, salam Nisiki Koi, cheers baby. Assalamualaikum. Bye bye. Yeah. Yellow. Oh, sosok Coldplay enggak. Yeah. Teman-teman, terima kasih ya sudah nonton Dorian. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.